Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita, saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Laksa, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, hari ini saya akan ikut serta dalam pembuatan sabun yang ada di Desa Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, lebih tepatnya di Dusun Metro Jaya. Nah, ini dia produk sabun yang dijual. Ada pencuci sabun pencuci piring, sabun pembersih lantai, sabun pembersih kamar mandi, dan sabun pencuci baju. Inilah proses pembuatan sabunnya. Ya, setelah sudah dimasukkan bahan-bahannya, lalu diaduk hingga dia nanti mengental. Nah, inilah teman-teman proses pengemasan produk sabunnya yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam botol yang akan nanti dijual di toko-toko terdekat. Ini pemasangan labelnya. Setelah kita memasang label dan mengikuti proses yang ada pembuatan sabun, kita bertemu dengan pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ibu, mengganggu waktu Ibu. Saya izin bertanya Bu, apa nama usaha yang Ibu rintis Ibu? Namanya Herakli, yaitu sabun untuk mencuci piring. Apa-apa aja produk yang Ibu jual saat ini, Bu? Ada sabun untuk cuci baju, ada sabun untuk pengepel, dan ada sabun untuk pembersih kamar mandi. Mulai sejak kapan Ibu memulai usaha ini, Bu? Kira-kira baru setahun ini. Setahun ini berarti 2021. Apa sih menjadi hambatan Ibu dalam menjalankan usaha ini? Ya, tentang apanya lah, penjualannya lah. Kadang-kadang penjualannya bagus, kadang-kadang jualannya jelek. Namanya pasarannya lagi seperti ini. Namanya saya juga baru merintis. Saya ucapkan terima kasih Bu karena Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya ingin Ibu, ada nggak motivasi, kata-kata motivasi yang Ibu sampaikan? Ya, namanya saya berusaha, masih usaha kecil. Saya terus berusaha, bersabar sampai usaha saya nanti menjadi besar. Amin, amin. Semoga dagangan Ibu laris ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya. Ini produk sabun pencuci piring. Nah, ini produk sabun pencuci pakaian. Ini produk sabun pembersih lantai. Nah, inilah dia semua produk-produk yang akan dijual. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat.